4 sarana isolasi ini merupakan sarana isolasi untuk menangani pasien terduga COVID-19. Ini merupakan langkah kita Kabupaten Bandung keseriusan pemimpinan daerah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Bandung. Dan kita merupakan kabupaten kota pertama yang memiliki sarana isolasi mandiri setelah provinsi. Jadi di provinsi, tepatnya di BPSDM, itu adanya di KBB, itu miliknya provinsi, di bawah provinsi langsung. Dan BLK ini di bawah langsung Kabupaten Bandung. Jadi ini adalah suatu prestasi dan suatu keseriusan Kabupaten Bandung untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bandung. Kedepannya, jangan lagi ada penambahan jumlah kasus terkonfirmasi, masyarakat lebih aware terhadap penyebaran virus ini. Jangan panik, namun tetap menjaga kesehatan diri kita, menjaga kesehatan keluarga kita, dan menjaga lingkungan sekitar kita, sehingga Kabupaten Bandung bisa memutus mata rantai penyebaran ini. Lalu juga, walaupun kita terpaksa harus bekerja dan beraktivitas di luar rumah, tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, sedia hand sanitizer di tas. Papa Cerin, jangan lupa pakai maskernya. Standby di atas dulu. Ibu Aka. Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanlan, perawat dari Kabupaten Bandung sebagai tim medis relawan COVID-19 yang bertugas di sarana isolasi terduga COVID-19 BLK Manggahang. Dengan hormat kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Bandung, meskipun kita direncanakan new normal, saya harap bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga jarak, dan jangan sampai ada bencana lagi atau lonjakan terduga COVID-19. Mari kita cegah bersama-sama dengan masyarakat, lebih ditingkatkan lagi kebersihan, jaga jarak, dan tetap semangat. Mari kita sama-sama untuk mencegah COVID-19 ini menyebar di seluruh Indonesia. Semangat! Mandiri, berdaya saing.